Ini macam tak cukup ya ni. Hello. Waalaikumsalam. Maaflah, susahkan Betty pula. Eh, mana ada susah. Janganlah cakap macam tu. Bukan salah awak. Patutnya dia tu yang kena bersyukur sebab ada anak menakan macam awak yang sanggup malukan diri sendiri untuk tolong pak menakan dia. Eh, kalau ada apa-apa, telefonlah saya nah. Nanti kalau Mawi dah ada duit nanti, Mawi bayar balik kat Betty ya. Eh, tak payahlah cakap macam tu. Lah ni awak susah. Mana tahu esok lusa saya susah. Awak bantu saya lah kan. Siapa tu? Tak. Kalau aku pergi kat Betty ke, aku tanya dia sendiri. Loh, tu tak boleh tanya. Eh, Betty, saya kenal tak dululah. Bakal bapa saudara Betty datang lah pula. Sibuk betul dia ni. Kacau daun betul. Ya, awak nakal lah. Nanti kita jumpa nah. Okey. Assalamualaikum. Siapa tu? Bakat tunai baru kau. Mana ada. Baru kawan, belum tunang. Mana tahu ada jodoh. Kak naik dulu nah. Mana tahu dia nak call. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Hello. Macam mana dia suka ku? Oh. Hello. Ada sama-sama. Itu je yang sama-sama boleh tolong apa. Tuan Guru.
lah kau ni. Lagi bulan puasa melah. Bulan puasa depa buat tu bulan puasa. Tak tahu laki aku tu. Kita siasat melah pula kita siasat dah. Ha, aku buat tak ada balik. Sabar. Ya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim melah. Eh, mu dengar aku. Yang mu nak ambil laki orang tu buat apa? Mu ni tak ada orang lain ke mu nak cara? Mu nak cara laki aku je. Ha, mu tahu tak laki aku tu laki orang? Ha? Hei! Astagfirullahalazim. Kak Melah kabar kau dak? Tu. Mawi sebelah rumah tu bujet rantang-tang bergetah tik-tik lagi tu. Ada. Tak okeylah. Tok lelaki Kak Melah yang dah expired tu saya nak. Tok lelaki Kak Melah tu ibarat sekut tawar masuk angin. Liuk dah. Lemek. Banyak tik-tik tu apa? Mawi lah. Ya, Kak Betty, betul. Nomi tak berlawak. Nomi tak main lah tu lelaki orang. Nomi hanya jatuh cinta pada Mawi seorang saja. Mawi, ya. Apa benda je bising-bising ni? Awak hang pakai tudung ni. Tudung kau? Ingat topi. Tak lawa kau. Hang buat hati Kak Mawi, ya? Kak, mana kau tahu ni? Akak nak rekomen saya, Kak. Astagfirullahaladzim. Seronoknya. Astagfirullahaladzim. Ya, awak, Kak. Kenapa ni, Kak? Senangnya. Senangnya. Kak ni pun ada hati, Kak Mau. Ya. Satu, dua, rupanya tiga. Takkan aku nak madu empat pula. Dah jumpa lah. Tapi macam kerja kelih je. Ah, siapa tu? Budin. Ah, Budin masuklah. Habis dalam kunci. Faham ni Budin? Nak minta dia upah ke? Dia butuh gitu macam. Tak. Tak apa. Ni. Masak kita banyak apa masak. Hey. Pagi-pagi buta mana orang masak? Ha? Petang-petang orang masak dah? Ha, petang kan si Rudy tu bawa dah nak pauk boleh dah kau buka sini. Ha, kenapa? Bini kau tak masak ke? Bukan masak yang tu lah. Ya Allah. Apa yang aku risau kau kepada ni? Sebenarnya, aku seronok tu pasal apa? Niat kau nak kahwin lain memang berjaya. Besok aku nak kahwin dia, aku jadi padamnya. Bini kau aku make up tau. Alah seronok je. Eh, jual sebelah tu, kau kata tahu. Dia tu give and take. Amoy, apa dia? Siapa give, siapa take? Kami give, siapa take? Ha? Amoy, bukan main lagi dengan apa ni? Ha? Hei, ingat kami ni mari berkempak ni, mari nak berkenalan. Kau nak bersambar, ya, la. Kami ni mari berempak orang ni nak. Rudy! Kenapa semua ni? Sayang! Sabar bang. Rudy tak tahu. Kalau Rudy tahu, Rudy boleh tolong. Kau nak tolong macam mana Rudy? Ya? Kau kan masih pelajar lagi. Ya? Kau nak kena bayar dek yuran. Hampa dua tak balik kampung ke Raya? Saya balik esok. Lepas main raya je, saya terus balik Perak. Harap-harap jalan tak jam lah. Oh. Nomi yang balik lah, Nomi. Orang patut balik malam ni, tapi tiket habis. Orang kena balik esok. Tu pun tambah duduk atas tanggung. Allah, sial dekat dia ni. Tak apalah, sekurang-kurangnya hampa boleh temankan kak. Walaupun satu hari pun tak apa. Lah, kenapa kak cakap macam tu? Sebenarnya kak dah tak ada siapa kat dunia ni. Selalunya kak beraya seorang-seorang saja. Eh, janganlah kata begitu Kak Betty. Siapa kata kakak sore? Ni, Nomi ada, Samsia ada. Alah, baiknya.
duit persesuar Rudy, duit simpanan kan ada. Alah, berapa banyak sangat duit simpanan kau tu. Pembedahan bukannya sikit bahan, Rudy. Alah, Pak Ngah, kita boleh usaha cara lain. Kita boleh tiada cara lain. Yang kau tipu, tipu banyak-banyak depan aku. Aku ni mahal. Air mata aku dah tak ada lagi dah. Tolonglah. Jangan bawa saya pergi jumpa polis. Saya tak mau masuk penjara. Kau mengajukan kesian kat dia. Rupa-rupanya sengah. Eh, Sabjah, awak nak? Ambil, ya? Eh, tak baiklah hampa kesian kat Mawi tu, Tara. Tuhan nak buat dia macam tu. Hey, Rudy. Rudy kan Mawi samalah hampa fahamlah kan. Tapi yang kau tak boleh tu Abang Jakpa tu. Dalam diam-diam, dia mainkan kita, nak? Sungguh. Kalau esok dia tak main dengan duit tu, kita pergi serang dia, nak? Hidup Kak Betty! Kak Betty. Ya. Esok hari raya, kan? Baju Nomi siap dah. Sangui! Kan buat yang hangu? Awak ada pun hangu? Ya. Aku sumbat. Kodi. Kelate tidak cume 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 bela kau manileting sinabana. Mawi, oh Mawi, kopang ke kopang gila. Apa kopang pun ustaz. Nikah dengan ustaz ni ada kata mesti syurga lah. Ustaz Naomi. Nak tidur Mawi pagi asyik. Pagi tidur. Aduh, ya Mawi. Oh, Mawi. Atau aku ingatkan suara kau tu macam buluh perindu. Sekali sengau lah pula. Eh, sengau. Sengau pun sengau lah. Janji handsome. Janji Mawi. Jangan mawas sudah lo. Hei, Mawi, Mawi. Hei, nasib baiklah hang ni sengau. Tak payah aku nak bertanding dengan mereka tu. Mereka bukan nak kat hang. Aku nak kat hang. Hei, akhirnya hang jadi milik aku juga. Tak dapatlah aku raya tahun ni. Duit kena bayar hutang. Tak salah pakai baju Melayu lama. Kini tiba masanya berhari raya. Muslimin dan muslimat sembahyang bersama. Eh, Kak Betty, mana si Nomi ni? Adalah tu sakit perut tu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belah sorang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk.